kami harapkan untuk bersiap-siap untuk menempati lapangan. Tentunya kepada seluruh penonton ya, bersiap-siap juga untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk masing-masing pilihan dari tim Bobby. Aduh. Pak Wali, jangan ditutupin Pak. Sini. Baik, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita bakal calon gubernur Sumatera Utara yang akan diserahkan langsung dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia kepada Mas Kaisang Pangarap. Dipersilakan. Sore ini teman-teman wartawan, kami dari DPP Partai Solidaritas Indonesia akan menyerahkan surat rekomendasi kepada calon gubernur dari PSI yaitu Bang Bobby Nasution. Bang Bobby adalah satu simbol generasi politik baru di Indonesia dan akan merupakan satu kekuatan politik baru yang akan insya Allah menang dan menjadi gubernur di Sumatera Utara. Kami amanatkan kepada Bang Bobby untuk bersama-sama bekerja keras bersama seluruh kader simpatisan PSI untuk merebut kemenangan di Sumatera Utara dan kelak kalau nanti terpilih akan menjaga apa yang selama ini menjadi nilai-nilai perjuangan PSI. Jadi kami titip Kota Sumatera, bukan Provinsi Sumatera Utara agar semakin maju, Bang Bobby, memperluas kerja-kerja baik yang selama ini sudah dikerjakan Bang Bobby Nasution di Kota Medan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasution selaku bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai PSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bro Ketum, Ketua Umum PSI, Bro Kaisang, bersama seluruh jajaran DPP, jajaran DPW dan DPD yang hadir di Sumatera Utara di kegiatan kita sore hari ini. Pertama kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dan Pak Surya berterima kasih kepada PSI yang hari ini memberikan rekomendasi kepada kami sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara. Banyak pesan titipan yang disampaikan Bro Ketum tadi, terkhusus untuk anak-anak muda yang ada di Sumatera Utara. Tadi Bro Ketum juga sore hari mengumpulkan para anak-anak muda yang luar biasa di Sumatera Utara. Ini titip dari PSI kepada kami yang diberikan rekomendasi hari ini, tetap kita sama-sama membangun Indonesia Emas 2045 yang harus melalui anak-anak muda yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini tadi juga kita sama-sama main bola bersama Bro Ketum. Tadi kita minta, kita setting awalnya penyerahannya kegiatannya sedikit formal, tapi permintaan dari PSI yang mau kita sasar ini adalah generasi emas, generasi masa depan. Jadi kegiatannya harus tergantung yang bisa menumpuk dari anak-anak muda, dan hari ini luar biasa penyerahannya yang pertama kali bagi kami penyerahan rekomendasi di lapangan sepak bola yang ada di Kota Medan. Terima kasih PSI, mudah-mudahan semangat PSI, visi-visi PSI yang diberikan kepada kami bisa kami bawa ke Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.